RM500. Saya pun ada RM500. Apabila berbelanja, saya mendapat mata ganjaran dan mata tunai untuk perbelanjaan lain. Tapi saya tak dapat apa-apa. Tahu tak kenapa? Kenapa? Kerana saya menggunakan aplikasi My Smart Shopper. Tidak kira saya berbelanja di kedai fizikal atau kedai dalam talian, saya boleh mendapat mata tunai dan ganjaran hebat. Tukarlah kegairahan membeli belah anda menjadi ganjaran hebat. Muat turun aplikasi My Smart Shopper. Hari ini saya nak tunjukkan macam mana teknologi MyCard Smart Shopper tidak perlukan cashier, cuma menggunakan QR Code saja untuk membayar perbelanjaan kita di kedai-kedai yang terlibat dengan program MyCard Smart Shopper. Antara cara-caranya adalah buka MyCard Smart Shopper, lepas tu make payment, redemption, scan. Scan saja. Ching. So, okay, lemah. Settle bos tu. Mah. Nanti dia setengah kan? RM7.50. Pin kedai. Masukkan pin kedai. Kita nak buang kedai kak ni ya. 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 Settle bosku tengok. Settle. Tadi ada 500. Settle. Ni ada. Wow, luar biasa. So macam demo tadi, bayar pilih pay with cash gitu. Tapi ini kawe buat pembayaran pakai menggunakan cash one, sebab apa kawe dah ada 200 lebih. Masuk ke jumlah tadi, sia setengahnya tak? So tadi, kalau kita bayar pakai cash, dia minta password kedai betul? Kalau kita menggunakan cash point, dia minta password kita. So kawan masuk ke password kawan untuk sah ke atas aksi ni. Dia nampak tak? Tak apa je, dia tak tahu. Dia nampak? Apa dia nampak? Tak jual lima orang je. So kau dah buat pembayaran tanpa menggunakan tunai ya, cash ya. So dia akan tolak sias tengah tadi. So tadi ada 287 ni 285 ya. Dah.